nasi goreng cincalo. Nah, guys, sedap dan mantap. Boleh coba resepi Apai Jawa Cina. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share Apai Jawa Cina. Nah, guys, inilah ya, resepi nasi goreng special Apai Jawa. Nah, jom. Hai guys, okay, berjumpa lagi dalam Apai Jawa Channel guys. Okay, terima kasih menonton channel Apai Jawa dari mula sampai akhir. Okay guys, hari ini Apai Jawa nak buat satu resepi, itu masakan pagi, yaitu buat nasi goreng cincalo guys. Anak request lama tak buat. Okay guys, jadi hari ini kita punya bahan-bahan kita yang kita tengok, kita ada nasi, kita ada bahan tumbukan seperti bawang merah, bawang putih, sebiji cili serta ikan bilis. Kita ada cincalo. Okay guys, 2 biji telur dan bahan perasa kita menggunakan Ajinomoto dan garam guys. Okay guys, apa khabar semua? Diharapkan semua sihat. Okay, dan selamat pagi guys. Jom kita masak pagi ni. Masukkan minyak guys. Okay, sedikit minyak. Okay, guys, belum balik dari pasar. So begini kita nak masak untuk anak-anak sebenarnya hari ini cuti. Okay guys, harap yang menonton channel Apai Jawa diberikan kesihatan, murahkan rezeki guys. Okay, hari ini kita buat simple sahaja. Kita nak goreng kita punya ikan bilis dulu guys. Kita nak ambil aroma. Nah, masukkan kita punya bahan tumbukan tadi. Okay, emang mantap guys, terus begini kita try. Sorry guys, malam. Saya guna sebiji sebab anak-anak tak mau pedas. Okay guys, bau naik baru kita masukkan telur bawang kita. Alright guys, jom masukkan telur ayam guys ha. Kacau. Okay, guys, masukkan cincalo kita ni. Sampai banyak. Okay, cincalo ni dengan telur boleh kawan guys. Boleh try masakkan macam ni saja. Memang sedap juga kalau goreng cincalo dengan telur. Saya pernah buat, memang sedap.
teh udah guys. Masuk ke perasa kita dulu, garam dan ajinomoto. Oke. Mandi dulu deh. Ini boleh masukkan nasi. Nasi goreng cincalu guys. Ikan bilis tadi guys, boleh masukkan ikan bilis tadi yang anda goreng dan masuk aja nasi. Wow cantik guys, memang sedap. Nak masak dah ni. Simple lah. Kita kena akan hidangkan. Tada, siap lah. Resepi tadi yaitu nasi goreng cincalu. Guys, penyewa dah tambah sedikit sosis. Anak minta sosis goreng juga, so penyewa dah letakkan di tepi nasi goreng ini. So kita ada daun bawang guys, dekat yang hijau tu. So jom kita try dah guys. Try. Sedap guys. Dan betul, boleh try pejawai punya ni resipi. Okey kan? Pejawai ucapkan ribuan terima kasih menonton channel pejawai, dan jangan lupa subscribe, komen, like dan share pejawai channel. Bye bye.